Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. So, hari ni aku nak update hari ketiga aku buat air hijau, air corella ni. Korang boleh tengok dia macam dah naik hijau sikit. Nampak? Dia naik hijau sikit. Ni dah hari ke 4, hari ke 5. Ni hari ke 5. Ni nanti lagi tinggal lagi 4 hari. 4 hari jadi pekat. Pekat macam ni, warna dia. Pekat geng. Lepas tu dah hari ke 7 nanti aku akan ajar lah step-step seterusnya. Step untuk apa? Biarkan corella ni lagi banyak. Okay guys, kita tunggu hari ke 7. Alright. Okay guys, hari ni dah hari ke 7 aku buat air corella ni. Dah pekat lah. Pekat gila lah. Dah jadi macam ni lah warna dia. Nampak? Ni aku tukar bekas. Ni warna dia dah naik dah. Okay, nanti jap aku ajar korang cara nak buat step seterusnya. Nak bagi banyak macam ni lah. Banyak kan? Nanti aku ajar jap lagi. Okay guys, stay tune. Jangan lupa subscribe. Okay, subscribe kat bawah. Okay guys, sekarang ni aku nak ajar korang cara yang kedua untuk membiarkan air ni lebih banyak. Sebelum tu kita tapis dulu air ni. Kita tapis semua, masukkan dalam ni. Lepas tu nanti tambah air peram 18 liter. Letak dalam ni. Lepas tu nanti aku ajar. Sampai jap, kita tapis dulu kotor-kotor ni dulu. Okay, kita dah pindahkan air yang ni kat sini. Dah tapis siap-siap. Lepas tu yang ni kita cuci dulu. Ada kotor-kotor dia lagi, kita cuci dulu. Okay guys, kita dah isi air. Dah isi air 18 liter. Kita letak anti klorin dulu bagi hilang ni air pipe. Kalau korang ada air peram, pakai je air peram. 18 liter. Air peram 18 liter. Air klorella 4 liter. Lepas tu dengan mineral. Ni dia mineral. Mineral 35 ml. Tapi aku anggaran pakai penutup je lah, sebab aku tak ada apa nama dia, sukatan dia tu. Aku anggaran aku pakai penutup. Kalau korang ada sukatan dia tu boleh pakai. Jangan tiru cara aku. Tapi kalau tak ada tak apalah. Okey. Kita ambil air corella ni. 4 ml bersamaan dengan 2 bekas lah ni. 2 bekas apa? SU tank. Bagi penuh. Okey. Ni 2. Okey, 2. Okay. 4 liter. Okay. Ni tak pekat sangat. Ni pekat. Nampak hitam tu. Ni nampak hijau cair. Okay, lepas tu kita kena letak ni mineral. Mineral aku letak 4 penutup. Anggaran je lah.
Asyik goncang lu. Okay. Satu. Dua. Tiga. Empat. Okey. Tu kita kacau dulu. Kacau bagi sekata. Okey, lepas tu dah tunggu dalam 7 hari, seminggu. Nanti dia naik hijau pekat macam gini. Dia naik pekat. Jangan risau. Lepas tu yang lebih ni nanti kita bagi dekat kutu air. Kutu air aku. Aku tak nak kutu air. Moina. Kalau kau boleh nampak ah. Mana tu? Banyak ni. Sekejap, tak nampak eh. Kita pakai sawah lah. Sekejap eh. Pakai sawuk. Pakai sawuk baru nampak. Tak pakai sawuk tak nampak kan. Sebab air ni hijau. Ah, nampak tu. Banyak. Banyak kan. Aku pakai hijau. Aduh. Sekali sawuk. Stok takkan putus punya. Kalau kau ada air hijau. Nampak. Tak payah nak pergi cari-cari lagi. Kita buat sendiri je senang. Kat rumah. Okay. Aku dah ajar step yang kedua tu. Kalau siapa dah try tu, komen lah dekat bawah. Like sikit. Okay guys, video sampai di sini saja. Jangan lupa like dan subscribe channel ni. Okay, kalau korang suka. Kalau tak suka, tak payah like. Bye bye. Assalamualaikum.